Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, minggu ini kita disuguhi pemberitaan yang pada akhirnya bisa kita simpulkan bahwa sesungguhnya Pak Jokowi dengan Mas Anies Rashid Baswedan itu satu nafas dalam hal perubahan. Kenapa saya katakan seperti itu, atau kenapa Nur Iswan Channel menyimpulkan seperti itu? Nah, ini dalam kasus food estate, kawan baik semua. Pak Jokowi itu menanggapi secara panjang lebar dan dimuat di harian Kompas tentang kritik keras yang disampaikan justru datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dalam hal ini sekjennya Mas Hasto. Kata Mas Hasto, food estate yang dicanangkan dan dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi, yang leading sektornya dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, dikatakan oleh Mas Hasto itu merupakan kejahatan lingkungan. Karena apa? Karena tebang habis hutannya dan sampai sekarang itu tidak diketahui hasil dari pencanangan food estate tersebut. Jadi sebagian besar LSM, terutama LSM yang bergerak di dalam lingkungan hidup, juga sebenarnya telah menyuarakan hal ini. Jadi suara keras yang disampaikan oleh Mas Hasto itu sebenarnya mewakili perasaan LSM-LSM atau masyarakat di lokasi food estate tersebut, di mana mereka kehilangan ya hutannya. Kemudian sampai sekarang itu sudah dipotret oleh BBC juga, hasilnya itu tidak maksimal. Nah, serangan dari Mas Hasto ini ya, atau kritik keras dari Mas Hasto ini memaksa Pak Jokowi itu kemudian menanggapi dan meresponnya secara panjang lebar ya. Jadi menurut Pak Jokowi ini ya, di harian Kompas, bahwa food estate ini sebenarnya dilakukan dalam rangka mengantisipasi krisis pangan yang melanda dunia. Ide ini seperti itu karena semua negara mengalami krisis pangan. Pak Jokowi mencontohkan bahwa harga-harga pangan naik seperti gandum, beras, dan gula. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir, India misalkan sebagai produsen beras dan gula itu menyetop ya ekspor mereka ke negara yang lain karena untuk mengamankan stok mereka. Jadi gagasan food estate ini, kalau dalam konteks penjelasan Pak Jokowi atau kebijakan pemerintah, memang tidak ada yang salah ya. Food estate ini memang dengan cita-cita luhur ya, untuk membangun lumbung atau kawasan lumbung pangan Indonesia, sehingga Indonesia tidak tergantung kepada negara lain dalam memasok pangannya. Jadi gagasan ini sebenarnya tidak ada yang salah, bahkan baik sekali. Tetapi ya, gagasan tersebut ternyata di dalam implementasinya ini mengandung masalah. Pertanyaan pertama memang layak disampaikan ya kepada pemerintah. Kenapa leading sektornya itu Kementerian Pertahanan, which is yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto? Kenapa leading sektornya itu misalkan bukan Kementerian Pertanian yang memang tupoksinya adalah menggarap hal ini? Itu pernyataan yang kerap disampaikan dari ruang publik, dari khalayak, dari para ahli itu. Nah, kembali ke soal kejahatan lingkungan dan hasil ya program tersebut yang tidak maksimal, Pak Jokowi seems likely ya, sepertinya memang mengakui bahwa di lapangan hal itu memang tidak mudah dilaksanakannya atau dalam tataran pelaksanaannya. Jadi Pak Jokowi itu mengakui itu,
hal seperti itu tidak mudah ya, tidak mudah untuk dibayangkan, tidak mudah untuk dilakukan gitu. Biasanya kata Pak Jokowi, tanaman pertama, tanaman kedua, tanaman ketiga itu tidak berhasil. Paling besar di tanaman kedua malah 25% berhasilnya. Kata Pak Jokowi, baru tanaman ke-6 dan ke-7 biasanya mulai normal. Kita tentu saja tidak akan mendebat hal ini karena memang seringkali di lapangan memang seperti itu. Tetapi yang menarik kenapa saya sampaikan bahwa gagasan Pak Jokowi ini mirip dengan gagasan perubahannya Mas Anies. Setelah menyampaikan bahwa memang itu tidak mudah dibayangkan, semua kata Pak Jokowi harus diperbaiki. Nah ini kata kuncinya. Jadi semua itu yang telah terjadi harus diperbaiki, harus dievaluasi, dan harus dikoreksi supaya di dalam pelaksanaannya nanti ketika diulang itu mengalami perbaikan. Jadi kata tentang diperbaiki, dievaluasi, dikoreksi itu sebenarnya senafas dengan gagasan perubahan yang Mas Anies usung. Jadi sebenarnya ya, siapapun pemerintahannya, siapapun presidennya yang akan jadi kelak, sebenarnya pasti dan sudah pasti akan melakukan perubahan-perubahan kebijakan apabila ada kebijakan yang mungkin berdasarkan hasil evaluasi itu ya harus diperbaiki, harus disesuaikan, harus dikoreksi, harus disempurnakan. Nah, diksi kata itu semua ya sebenarnya sama dengan gagasan perubahannya Mas Anies Rashid Baswedan. Jadi kawan baik semua, para penonton semua, para pemirsa semua itu, jangan terlalu tegang dalam memaknai bahwa Pak Jokowi dan Mas Anies itu berbeda dalam hal gagasan perubahan, bahwa Mas Anies tidak akan mungkin melanjutkan program Jokowi, bahwa Pak Jokowi tidak setuju dengan gagasan perubahannya Mas Anies. Sebenarnya Mas Anies itu pasti dan dapat dipastikan akan melanjutkan seluruh program baik ya, dan berhasil baik dan memberikan manfaat besar kepada masyarakat yang itu dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu pasti akan dilanjutkan. Ya, tidak punya alasan apa untuk menolaknya kan, pasti akan dilanjutkan. Tetapi sebaliknya, apabila ada kebijakan dari Pak Jokowi atau dari pemerintahan Pak Jokowi yang harus disempurnakan, yang harus diperbaiki, yang harus dikoreksi setelah dilakukan evaluasi, maka itu pasti akan dirubah oleh Mas Anies. Lawong Pak Jokowinya sendiri menegaskan bahwa setiap kebijakan yang memang kurang tepat, tidak berhasil optimal, kan harus dievaluasi, kemudian diperbaiki dan koreksi. Itulah sebenarnya gagasan perubahan Mas Anies dengan perubahannya Pak Jokowi itu ternyata sama, kawan baik semua. Demikian, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.